Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Banjarnegara Unik. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran yang besar. Barontik genap berusia 1 tahun sejak terbentuknya kepengurusan resmi tanggal 17 Februari tahun 2019, yang dilantik di Dharmasala Komplek Candi Arjuna Dieng. Sejatinya kelompok ini terintis mulai 2012, namun belum memiliki nama ataupun kepengurusan, hingga muncul nama Barontik, Banjarnegara Ontel Antik, pada 2014. Dengan berbagai macam cerita, ada yang datang, ada yang pergi, dan ada juga yang bertahan. Semoga sesuai dengan slogan, Barontik Jaya, Barontik tetap eksis sebagai wadah silaturahim dan berbagi kebaikan melalui ngontel bersama. Banjarnegara! Banjarnegara! Selamat pagi, Ontelis dan Ontelita Banjarnegara! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para ontelis-ontelista, khususnya ontelis dari Kabupaten Banyumas. Pada umumnya, semuanya ontelis yang ada di Banjarnegara. Kami selaku panitia dari Baronti mengucapkan banyak-banyak terima kasih dirawuhi panjenengan kami di acara hari ulang tahun Baronti yang pertama. Kami dari panitia tidak bisa apa-apa, artinya baru kali ini genap 1 tahun, alhamdulillah bisa terlaksana dengan selamat, tidak ada halangan apa-apa. Kami mohon dari ontelis-ontelista khususnya yang mewakili dari Kabupaten Banyumas, kami ngaturi pangapunten sangat. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu saja yang saya bisa ucapkan. Mohon maaf lahir dan batin semuanya buat para ontelis-ontelista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantinya kapan terbentuk ataupun ada pendeklarasian kos di tingkat Kabupaten Banjarnegara, sedulur dari kos di Kabupaten Banyumas dikasih tahu, diberi undangan Pak. Ya, insya Allah seduluran kos di Banyumas ataupun kos di pada umumnya, karena kos ini tingkatnya tidak hanya tingkat Kabupaten Pak, kos ini tingkatnya dunia ya, tingkatnya dunia. Jadi dimanapun misalnya tingkat internasional ada event-event seperti ini pun tetap tingkat dunia menjadi satu keluarga dalam satu event, dalam satu kumpul bareng-bareng Pak. Jadi intinya seperti itu. Terus ini sedikit saya melihat di wilayah Banjarnegara khususnya, walaupun belum terbentuk posting tingkat kabupaten, namun banyak sedikit sudah banyak sebenarnya yang tahu seperti kiprah apa sih kiprahnya kosti Marian. Artinya di sini ada banyak yang pakaian ataupun kostumnya memakai kostum, karena kosti ini memang identik dengan pakaian-pakaian jadul Pak ya, pakaian-pakaian jadulnya ya, memang dimanapun pasti kejadian kostum ini dimunculkan, baik tingkat daerahnya, baik nuansa dengan masa perjuangannya, ini kosti pasti identik dengan itu.
lagi saya mewakili teman-teman Posti dari Kabupaten Banyumas. Ya, sekali lagi mengucapkan selamat buat komunitas Garoti di Kabupaten Banjarnegara. Semoga tetap jaya, semoga tetap berkembang, semoga tetap akan menjadi seduluran dengan kita-kita semua, khususnya penggemar sepeda tua di Indonesia dan meluas di tingkat dunia, Pak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Juga saya mohon maaf serta kehilangan beberapa teman dari Kabupaten Banyumas ini. Ya, mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya di ulang tahun yang pertama ada hal yang kurang berkenan, tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua Garoti. Sekali lagi mohon pamit, selamat berpisah, mudah-mudahan ke depan bisa selalu berjalan lancar. Yes. Yeah. 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 Yeah.